Selamat pagi anak-anak semua, salam Franciscus Pace Ebene. Hari ini kita akan kembali belajar pelajaran matematika, yaitu tentang kecepatan ya. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, kalian perhatikan penjelasan ibu dulu. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang hubungan antar satuan jarak ya. Nah, hubungan antar satuan jarak, di sini Bu Yohana sudah menuliskan ada kecepatan dan jarak tempuh, ya. Kecepatan itu artinya apa? Kecepatan itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Nah, itu yang dinamakan dengan kecepatan. Sekarang yang kedua, yaitu adalah jarak tempuh. Apa sih pengertian dari jarak tempuh? Jarak tempuh itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat ya. Jadi ini adalah pengertian dari kecepatan dan jarak tempuh. Oke, sekarang selanjutnya, bagaimana sih hubungan antar satuan panjang? Nah, hubungan antar satuan panjang. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah belajar di kelas 3 ya. Di kelas 3 di pelajaran matematika ini sudah kalian pelajari, yaitu mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan, ada cara untuk menghafalkan ini, Bu. Kalau seperti ini saya agak kesusahan. Nah, kalau mau cara untuk menghafalnya ada lagunya. Kalian tahu lagu Balonku Ada 5? Ya, pasti semua tahu ya lagu Balonku Ada 5. Nah, liriknya itu kita ganti ya. Lirik pada lagu Balonku Ada 5 kita ganti dengan lagu ini. Nah, kalian dengarkan baik-baik ibu menyanyi ya. Oke, mulai dari kilometer sampai milimeter. Lagunya seperti ini. Kilometer, hektometer, dekameter dan meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Oke, gimana anak-anak? Bisa ya? Kita ulang sekali lagi ya. Dengarkan ibu baik-baik. Lagunya kita nyanyikan bersama-sama ya. Kilometer, hektometer, dekameter dan meter, desimeter, sentimeter, yang terakhir milimeter. Nah, begitu ya anak-anak ya, lagu untuk kalian memudahkan untuk menghafal hubungan antar satuan panjang ya. Nah, kalau misalkan nanti anak-anak, hubungan antar satuan panjang ini mulai dari kilometer hingga milimeter ya. Kalau seandainya turun satu tangga ya, turun satu tangga maka dikali 10 ya. Kalau seandainya dari kilometer ke hektometer itu turun satu tangga berarti dikali 10. Kalau turun dua tangga itu dikali 100 ya, bukan dikali 20 tetapi dikali 100. Kalau dia turun 3 tangga berarti dikali 1000. Turun 4 tangga berarti dikali 10.000. Turun 5 tangga berarti dikali 100.000 dan turun 6 tangga berarti dikali 1 juta ya. Begitu pula kalau seandainya naik ya, kalau naik 1 tangga dibagi 10, naik 2 tangga dibagi 100 sampai seterusnya. Begitu ya anak-anak ya. Ibu tekankan sekali lagi, kalau turun 1 tangga kali 10, turun 2 tangga kali 100 bukan dikali 20. Kalau kamu kali 20 berarti itu jawabanmu nanti sudah salah ya. Jadi dia kamu kalikannya adalah kelipatan 10 ya. Kelipatan 10 lah anak-anak. Caranya untuk kalian nanti mengerjakan ke dalam soal.
Baik anak-anak, sekarang Bu Yohana akan memberikan kalian beberapa contoh soal sebelum nanti kalian akan mengerjakan PS ya. Contoh soal yang pertama kalian perhatikan di sini. Jarak puskesmas ke rumah Mita adalah 0,5 km. Berapa meter jarak kedua tempat tersebut? Oke, sekarang kita selesaikan. Jarak puskesmas ke rumah Mita tadi adalah 0,5 km. Yang ditanya adalah berapa meter jarak dari rumah Mita, dari puskesmas ke rumah Mita. Nah, sekarang kita lihat 0,5 km. Kita lihat lagi di atas, ya. Kilometer ke meter. Oke, kita lihat dari kilometer ke meter turun berapa tangga, kita hitung. Kilometer, 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga. Oke, berarti dia turun 3 tangga. Tadi Bu Yohana bilang kalau seandainya turun 1 tangga kali 10, turun 2 tangga kali 100, turun 3 tangga berarti dikali 1000. Oke, maka 0,5 dikali dengan 1000. Berapa hasilnya 0,5 dikalikan dengan 1000? Jawabannya adalah 500 meter. Oke, berarti jadi jarak puskesmas ke rumah Mita adalah 500 meter. Bisa ya anak-anak ya? Itu untuk penjelasan contoh nomor 1. Oke, baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, kalian perhatikan di sini ada soal cerita. Untuk pergi ke sekolahnya, Dania harus berjalan kaki sejauh 200 meter. Kemudian dilanjutkan dengan naik angkutan kota sejauh 3 km. Berapa dekameter jarak rumah Dania ke sekolah? Oke, sekarang kita perhatikan. Dia tadi jalan kaki sejauh 200 meter. Nah, setelah itu dia naik angkot. Ya, naik angkot atau angkutan kota sejauh 3 km. Nah, yang ditanya berapa dekameter jarak rumah Dania ke sekolah? Otomatis keduanya ini kita apakan? Iya, kita tambah atau kita jumlahkan. Oke, berarti 200 meter ditambah dengan 3 km sama dengan titik-titik dekameter. Nah, sekarang kita lihat, Ibu gambarkan lagi ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke, sekarang meter, dari meter mau kita ubah ke dekameter. Kita lihat meter ke dekameter. Oh, dia naik Bu, naik 1 tangga. Otomatis harus kita apakan? Iya, harus kita bagi dengan 10. Berarti 200 dibagi dengan 10. Oke, kemudian ditambah, kita lihat yang kedua adalah 3 km. Dari kilometer mau kita ubah ke dekameter. Kita lihat kilometer ke dekameter, turun 1 tangga, turun 2 tangga. Oke, kalau turun 2 tangga berarti diapakan? Iya, kita kali dengan 100. Kalau 1 tangga tadi adalah dikali 10. Kalau turun 2 tangga berarti harus dikali dengan 100. Oke, sama dengan titik-titik dekameter. Sekarang kita kerjakan. 200 dibagi 10 berapa? 220 ditambah dengan 3 dikali 100 berapa hasilnya? Iya, 300. Sekarang kita jumlahkan. 20 ditambah 300 berapa? 320 dekameter. Oke, selanjutnya. Jadi jarak rumah Dania ke sekolah adalah 320 dekameter. Ya, begitu ya anak-anak ya, untuk penjelasan contoh soal nomor 2.
Ya anak-anak, sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, kalau tadi contoh yang pertama dan contoh yang kedua itu adalah soal cerita. Tapi yang contoh yang ketiga kita pakai operasi hitung penjumlahan tapi yang berkaitan dengan satuan jarak. Oke, sekarang contoh soal nomor tiga yaitu adalah 46 desimeter ditambah 750 milimeter sama dengan titik-titik sentimeter. Oke, jadi kita lihat di sini satuannya kan berbeda, desimeter sama milimeter. Nah, kita mau ubah ke sentimeter. Oke, sekarang kamu kalau misalkan mau mengerjakan soal ini tidak apa-apa, kamu buat tangganya. Kalau misalkan kamu tidak hafal, kamu bisa buat tangganya. Oke, kita sama-sama buat. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, sekarang kita kembali ke soal. 46 desimeter mau diubah ke sentimeter. Kita lihat dulu dari desimeter ke sentimeter. Naik atau turun tangganya? Iya, turun. Turun berapa? Turun satu tangga. Otomatis harus dikali berapa? Dikali 10. Oke, berarti di sini kita tulis 46 dikali dengan 10. Kemudian ditambah 750 mm ke sentimeter. Oke, kita lihat ke tangga. Dari milimeter ke sentimeter, naik atau turun? Iya, naik. Naik berapa tangga? Naik satu tangga. Berarti harus diapakan? Dibagi 10. Oke, berarti kita tulis 750 dibagi 10 sama dengan titik-titik sentimeter. Oke, kita kerjakan yang pertama. 46 dikali 10 berapa? Iya, 460. Kemudian ditambah 750 dibagi 10 berapa? Hasilnya adalah 75. Oke, sekarang kita jumlahkan. 460 ditambah dengan 75 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 535 cm. Nah, seperti itu ya anak-anak ya untuk penjelasan contoh soal nomor 3. Gampang kan? Terima kasih untuk anak-anak semua telah belajar hari ini. Nah, sebagai catatan matematikamu, kamu salin kembali semua penjelasan ibu yang ada di dalam video ini ke dalam buku catatan matematikamu. Kalau sudah selesai kalian mencatat, nah, kamu foto catatanmu itu dan kamu kirim ke Google Classroom. Nanti akan Ibu Yohana cek ya. Cukup sekian anak-anak untuk pelajaran hari ini. Selamat pagi, salam Franciscus, pace ebene.